Hai, assalamualaikum. Sekarang Nisa berada di pusat servis Maxis yang terletak di KLCC Kuala Lumpur. Kebetulan Nisa nak tukar SIM card lah hari ni. Jadi mungkin kita akan cuba sebuah mesin daripada Maxis yang mana dia membolehkan kita untuk membuat beberapa urusan padanya. Jom kita cuba self-service kiosk. Baiklah, di hadapan Nisa inilah dia self-service kiosk ataupun mesin layan diri yang kita akan gunakan untuk menukar SIM card baru, mendapatkan SIM card baru dan juga melakukan beberapa urusan yang lain. Jadi jom kita cuba. Okey, pertama sekali kita perlu memilih pilihan bahasa. Di sini Nisa memilih bahasa Melayu dan kemudiannya terdapat paparan di mana servis-servis yang tersedia pada mesin ini. Hari ini kita akan menggantikan kad SIM. Okey, kemudian kita tekan teruskan dan masukkan nombor telefon. Okey, baiklah, di sini akan tertera nama anda, baki kredit anda serta anda akan tidak dicas menggantikan kad SIM sekiranya anda menggunakan perkhidmatan Maxis. Teruskan. Kita perlu memasukkan MyCard kita di ruang yang disediakan. Okey, kemudian kita perlu letakkan ibu jari kepada pengimbas cap jari untuk pengesahan. Tarik keluar MyCard anda. Dan kad SIM anda sedang diproses. Kemudian anda boleh mengambil kad SIM baru anda di sini. Baiklah, ini SIM card baru yang Nisa dapat menggunakan self-service kiosk yang terletak di pusat servis Maxis. Ianya didatangkan dengan 3 saiz, mini SIM card, micro dan juga nano. Anda boleh gunakan mengikut saiz keperluan telefon pintar anda. Selain daripada menggantikan kad SIM yang baru, anda boleh melakukan urusan yang lain seperti pembayaran bil Maxis dan juga tambah nilai hotlink. Jadi jika anda ingin menggunakan mesin ini mempercepatkan urusan anda, jangan lupa datang ke pusat servis Maxis di KLCC Kuala Lumpur. Saya Nisa untuk Amans. Yosh.